anjing. Kalau cowok-cowok banget, cewek-cewek banget gitu loh. Oh, oke. Okay. Potret dulu baru. Potret dulu. Potret dulu, hor-hor. Iya, kalau enggak lu dana jadi Nurul gitu loh. Bulu tangkis pakai hijab, ember? Ember ancin. Lu di mana sih? Lagi di ini, Casa Grande. Masa sih? Ya bunda di, bunda di mana? Mami di kan? Nyebar kali ke sini. Bisa kali. Bisa kali ke sini. Setelah kan? Bukan? Iya, tinggal nyebrang. Dengan kipasnya si Enjong ini bener-bener ada aja. Karakter terjadi itu ada aja. Ada dong. Lanci gitu loh. Kalau nonjok okay. Orang kan? Gitu. Kalau mau terbang, mau terbang, mau terbang. Kalau mau terbang gimana? Oke, okay. itu jurus tiga. Itu jurus tiga. Ada lagi jurus lain nggak selain jurus ada. Terbang? Tendangan naga sakti. Oke, okay, gimana? Tendangan naga sakti. Gitu. Tendangan okay. Keputihan ada. Gimana tendangan putihan? Pasang kuda-kuda. Pasang kuda-kuda. Kipas. Oke, okay. Tendangan keputihan ya. Emberan, Cim. Kalau tendangan bencong belum potret gimana tuh? Oh, nggak bisa, nggak ada. Kan aku bilang harus perempuan asli, harus laki-laki asli, nggak bisa. Harus perempuan? Perempuan, perempuan. Pondan tak boleh, pondan? Tak boleh lah. Pondan tak masuk kriteria Yul. Oh. Ini tau apa sih? Montana. Montana aku. Montana. Saya kasih waring dong ya. Aku nggak tahu, nggak pernah kesana. Huru hara, ada huru hara apa lagi sekarang yang lagi hot nih? Yang lagi hot apa ya? Biasa aja sih nonton aja lah bioskop Mami online, jangan di sini. Ya selalu ada keseruan-keseruan di bioskop Mami selalu online. Selalu ada keseruan, penyuguhan-penyuguhan tentang sekte-sekte, beberapa sekte yang ada di muka bumi ini. Oke, okay. Untuk menghibur para netizen yang haus hiburan. Ya, bagi anak-anak online Mami yang haus hiburan, silahkan follow Bioskop Mami Online, Arisan Mami Online, Chillin' with Mami, I'm Isa Zega, dan Adrena Isa Zega. Mampus. Banyak. Jadi itu, online itu akan hadir setiap hari apa? Di jam berapa? Setiap hari, tiga kali sehari. Nah, dia lagi stripping kali ini, lagi stripping. Oh, ini lagi stripping? Lagi stripping. Kejar tayang. Oke, okay. Tergantung konten yang disuguhkan. Tergantung konten yang disuguhkan. Contoh nih, hari okay. Ini hantu Wegong tayang jam segini, gitu. Oh, itu judulnya. Ya, hantu leher rusak ada jam segini, gitu. Hantu terus? Waring ada jam segini, kayak gitu aja. Ada. Oh, jadi setiap itu tuh ada segmen dan judul. Ada segmen dan judul. Ide cerita Mami online. Original. Original, gitu. Diproduserin sutradara, ide cerita, PU semuanya di situ Mami online. Nah, pemainnya para sekte. Weraya itu sama si hidung jambu mantan teman lu. Oke, okay, sekarang jurus mengusir war gimana? Oh, ada. Ada, oke. Okay. Baik, inilah jurus mengusir war. Hai, Cin. Cus pergi, Cin. Macam tuh. Cucok. Kamu sudah jargon-jargon dan ikonik-ikonik mempunyai karakter tersendiri. Oh tentu, jadi seluruh nama-nama pemain itu Mami yang kasih ke mereka gitu. Dan mereka tanpa dibayar. Oh tanpa dibayar, jadi gratis. Iya, gratis, pemeran utama. Dulu kan pemeran utamanya Hidung Jambu sama Nepos. Nah sekarang ganti segmen karena kan udah 1000 episode kemarin. Nah sekarang pemeran utamanya Wegom. Gitu. Oh. Peran pembantu utama Waring leher rusak. Peran jadi
bebongnya si itu siapa namanya, si mulut penuh, terus figuran-figurannya ya Cece Bangku, Cece Roti Busuk, jadi banyak di situ. Gue gak ngerti siapa aja yang lo maksud tuh, gue belum nyambung gitu, karena gue terlalu banyak sektenya gitu, gue tuh jarang banget mengikuti huru-hara-huru-hara ini gitu. Oh gitu, makanya follow Bioskop Mami Online gitu. Oh. Kalau gue tuh ngelihatnya kipas yang brek di kokas, nah itu gue ngakak banget, tuh lucu banget, itu bener-bener punchline-nya itu dapat banget. Oh orang iya lagi, dong, orang lagi kalau aku udah keluarkan jurus Ibu Suri. Gimana jurus Ibu Suri? Ah, gitu. 20.000 aja Mi, beli susu Mi. Mami, suami aku, Mami, tidak punya duit sama sekali. Mami, suami aku itu lagi stroke. Mintalah duit, Mami. Mami, susu aku gak keluar, jadi aku minta susu beli anakku, Mami. Mintalah duit, Mami. Mami. Tiba-tiba anak-anak online di akunnya si Dong Jambu. Kapan si Tubang Tubles di penjara? Ini sudah hari Kamis. Tolong, aku udah enak lihat mukanya si Tubang Tubles. Tolong, kapan si kakek di penjara? Tolong, kapan si Tubang itu di penjara? Tolong. Tolong, Mbak NM. Tolong, Mbak, kapan itu di penjara? Kapan, Mbak? Kapan? Nanti di akunnya si Wewe Gombel. Gua enak sama si Tubang Tubles itu. Dia selalu lawan kakak, katanya kakak Gebi ku tercinta. Dia mengeluarkan bukti-bukti fakta yang akurat, tapi aku enak, tetap aja aku mendukung Gebi, tetap aja aku mendukung kakak, walaupun katanya Wewe Gombel. Datang ke DM Mami. Mami, kaulah sabar ya Mami, kau yang paling cocok pokoknya. Ikoi lah Mami, mintalah kerjaan Mami. Masya Allah, Mami online ku cantik sekali. Punya Mini Cooper, punya Fortuner. Mami kola yang paling the best, is the best. The winner is the best, is Mami online. Terkasih, tercinta, tersayang, dan ter-up to date. Kapan si Tubles di penjara, KNM? Lama sekali. Cepatlah, aku udah enak ya dia. Mami, aku udah pengangguran. Bagaimana bisa aku tidak mencintai Mami? Kaku itu pengangguran, Mami. Entahlah. Langsung dong Mami DM. Nih, aku tunjukin orangnya ya. Salah satunya nih biar... Mana nih handphoneku? Nah. Dia tuh seperti fans fanatik Mami banget. Nih. Mana lagi handphoneku? Nih. Mami udah capture. Oh, di capture yang ini ya. Jadi Mami itu, apa namanya, Mami itu hafal mana anak-anak online asli. Aku pantengin satu-satu username-nya ada nggak di iniku. Nih, namanya satu, Salimkan ya. 11 Januari 2020, dia DM Mami. Mami langsung aja bongkar semuanya tentang Muhammad Fatah itu, katanya ya. 11 Januari 2020. 26 Maret 2020, Mami aku suka. Aku gak suka lihat Nyai Sialan itu sok kaya. Aku gak suka lihat itu sok kaya. Sok kuat. Live dong Mami, Mi ada gosip terbaru Mi, acara hidung ongok dapat teguran dari KPI 10 Februari 11.09 ya,
tiba-tiba di live-nya, di live nih, bahas itu Bang Nyai, kapan dia masuk penjara? Bahas itu Bang Nyai, kapan dia masuk penjara? Sini kau muncul kau, siapa ini? Akunnya ya, Salim. Masih banyak ini, Mami iniin. Salim, underscore. Salim, underscore. Khan, underscore. 99. Tuh, satunya tuh. Ya, jadi kalian pun Mami perhatikan. Ya. Tuh, salimkan ya. Ulala, netizen bermuka dua. Ah, Mami balas. Ada lagi namanya Ano.Sibarani. Ya, Ano.Sibarani. Lihat, DM-nya banyak banget. Kayak fans gitu sama Mami, banyak banget. Dan dia follow Mami mulai dari 2019. Ya, 2019. Ano.Sibarani tadi ada di sini lewat kalau nggak salah. Mami help me, Mami help me. Aku mau kerja, Mam. Aku kelilit hutang online. Tandanya menangis. Tandanya menangis. Ya. 24 Agustus 2019. Mami baca DM aku, Mi help me, help me. 28 Agustus 2019. Mami baca DM aku. Dan nangis gede banget. Ya, dia nangis. Lembur Mami bilang. Semangat Mami online-ku katanya. Akun asli dong. Oh, Mami langsung di-block. Tadi dia nonton, Mami langsung di-block. Ya, Mami langsung di-block. Mami online-ku belum bobok jam segini. Medusin apa, Mi? Ikut Mami. Ya, banyak banget pokoknya. Kasus apa sih, Mi? Mami ngakak captionnya terakhir. Hahaha. Bikin aku, gigi aku berkering-kering. Hahaha. Mami, aku mau ikut dong. Ikut bantu nyalurin bantuan Mami. Sementara aku baru bisa bantuin menyalurkan, belum bisa membantu banyak. Mami benang tersabar, ter the best. Mam, aku mau jadi karyawan, Mam. Untuk di kafe ya, Mam. Aku pengalaman di Dunkin 9 tahun, Mam. Maaci Mami online. Sukses berjamaah Mami online. Mami balas dong. Mami balas. Mami bahas ketikan dia di si Idung Jambu. Bahas dong laporan kakek cabul Isa. Mami bilang gitu ke dia. Manja ya netizen berkepala 10 ini. Alhamdulillah gak mau lagi cari orang dari medsos. Makanya Mami gak mau mencari orang di medsos. Ternyata itu DM lu banget jadi mau asisten gue. Hah? Najis sambil bajinawati kalian itu. Ih, jijai deh. Ano.Sibarani nih akunnya. Ano.Sibarani. Paspormu udah tak? Oke. Jadi kalian hati-hati ya, bermuka dua pun akan Mami posting di akun Instagram Bioskop. Dan Mami bikin akun Bioskop khusus anak-anak online bermuka 2 sampai ke 10. Jadi kalian komen begini, kalian mau tahu gak Mami screenshot, Mami screen record. Jadi Mami hafalin, otak Mami ini hafal anak-anak online. Mami aja sampai bukti-bukti otentik dari tahun berapa Mami punya masih. Jadi Mami bisa screen record. Nah nanti Mami cek satu-satu. Nah setelah nanti musuh-musuh Mami live, Mami liatin lagi komen kalian. Mana nih? Oke, kadang Mami langsung blok. Saking Mami jijiknya, makanya kadang kalian lihat, ih kok Mam, aku di hide ya, aku ini ya. Ya, bukan hanya kamu live di tempatku, kamu jahat tapi baik. Tapi kamu live di tempat orang, kamu jahat sama Mami. Ya, itu Mami hide. Makanya banyak DM nih, Mami kok aku di hide sih? Oh, aku kan gak pernah live jahat di komen Mami. Iya, tapi lu jahat sama Mami di live komen
musuh mami. Oke? Okay? Sekian dulu anak-anak online, ceramah mami online terkasih, tercinta, tersayang, dan ter-up-to-date. Jadi, yang sana yang berkepala dua lebih baik kalian mengaku aja. Jadi langsung mami blok. Oke? Okay? Bye-bye.